Baik, Bapak Ibu, selamat sore. I'm going to present this paper in Indonesian English. Previously, I'm preparing this slide to present in English until I found out that the number of Indonesian journal in DOAJ, Directory of Open Access Journal, is number 2 worldwide. So currently we have 1,330 something Indonesian journal, while the UK, the number one, only have 1,350 something journal. So we can the difference between number one and number two is only around 20 journals. So karena itu saya mempresentasikan dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama, yang kedua karena tidak ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Oke, jadi ini slide saya. Bottle water itu air kemasan nih. Jadi ada bedanya antara air mineral dengan air kemasan. Jadi kalau Anda lihat seperti ini air kemasan. Sampai kemudian Anda minum, kalau terasa mirip air zam-zam, baru itu dibilang air mineral. Jadi air mineral itu ada aturannya, kadar garamnya harus melebihi mungkin 1000 ppm. Nah, kalau ini masih 300-an, jadi rasanya tawar. Nah, jadi ini, nah kenapa A Tale of Two Cities? Saya, ini novel, jadi ini novel dari Charles Dickens, katanya sih tahun 1859 tulisnya. Jadi kenapa A Tale of Two Cities? Karena kita punya dua sisi kalau berurusan dengan air kemasan. Yang satu sisi apa? Komersialisme, ya kan? Yang satu sisi sebenarnya itu yang tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan akses kepada air minum, bukan air bersih ya, air minum untuk penduduk Indonesia, terutama di daerah urban, ini daerah perkotaan. Itu yang tidak pernah dibiarkan. Semua orang bilang air kemasan artinya apa? Komersialisasi. Ya, padahal Anda tahu tidak berapa harga Anda bisa men-set up unit botol isi ulang air? Ada yang tahu? 12 juta dengan motor kurang lebih sama, ya, mungkin harga Mio sekarang mungkin 15 juta. Nah, yang paling murah untuk men-set up stasiun pengisian air galon ulang itu 12 juta. Nah, kalau itu bisa diperbesar sebenarnya dengan air baku yang cukup kualitasnya, maka mestinya pada saat kekeringan orang tidak akan kekurangan air minum, ya kan? Karena PDAM hari ini sampai hari ini itu hanya bisa mengcover 40% dari kebutuhan rata-rata di semua kota. PDAM, perusahaan daerah air mandi, karena tidak pernah air PDAM bisa diminum, ya, kecuali pada radius tertentu dari jalan Badak Singa, kabarnya begitu bisa langsung. Oke, jadi ini saya dari ITB. Slide ini semua ada di sini. Jadi saya biasakan kalau presentasi sesuatu orang bisa melihat langsung. Jadi ini ada di Google Slide, tapi saya letakkan juga di sini. Seperti orang normal, saya juga Twitteran, di situ akun saya. Ini saya nulis dengan rekan saya dari Narotama. Yang dua ini orang ekonomi, yang dua ini dokter. Jadi menulis sudah saatnya kita cross field, ya. Jadi jangan orang geofisika kumpulnya sama orang geofisika saja, tidak akan tambah pintar. Jadi harus berkumpul dengan orang lain. Ya, ini ada slide, ini ada di blog saya. Nanti data dan seluruh material termasuk full paper akan ada di repository saya yang ini. Ya, jadi nanti dilihat aja di sini. Setiap ada perubahan di sini di blog perjalanan. Oke, jadi ya ini saya sudah jelaskan kenapa Atom City, satu sisi komersialisasi, satu sisi sebenarnya dia punya peluang untuk bisa meningkatkan akses air minum. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan. Nah, terima kasih untuk UNPAD, Pediski UNPAD, karena telah menerima makalah kami ini yang sifatnya soft science. Tidak seperti yang lain yang hard science, mengambil data, menganalisis, mempresentasikan hard science. Di sini soft science karena kami tidak ke lapangan.
Jadi ini data-data yang kami ambil secara gratis dari beberapa sumber data. Nah ini sumber data yang kami pakai. Jadi ada Kementerian Perindustrian, World Bank Database. Anda tahu tidak World Bank mengeluarkan data secara gratis dan tidak pernah ada yang menulis tentang itu. Datanya lengkap, bisa diolah, bahkan Anda bisa membuat grafik, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian WHO juga sama, Web of Science ini harus bayar. Mungkin UNPAD belum, Scopus mungkin ya. Kalau UAS mungkin UNPAD belum. Ini berbayar, kalau ini gratis. Nah, kami akan melihat dari tiga sisi ini, ekonomi, kesehatan, dan sedikit hidrogeologi, karena saya basisnya dari geologi. Kemudian ini masalah ekonomi. Nah ini, ada yang pernah nyoba Google Trend? Ya kalau sekarang diakses pasti semuanya World Cup. Jadi pada saat tidak ada Piala Dunia, coba dibandingkan apa yang tren di Amerika, dunia, dan di Indonesia. Bisa dicoba. Nah ini semua gratis Google Trend. Jadi kalau saya bandingkan antara yang merah itu, yang merah itu bottled water, yang merah drinking water. Jadi ini trennya. Jadi Anda lihat ada siklus ya. Nah siklus ini mungkin saya membayangkan yang tinggi itu pada saat musim kemarau, yang rendah ini pada saat musim hujan. Saya membayangkan begitu. Tapi tidak pernah ada yang meneliti. Jadi presentasi kami ini sebenarnya subjek untuk Anda kembangkan dan saya hibahkan. Karena ini penelitian yang sangat tidak biasa untuk bidang yang ada di sini. Nah ini kalau dibandingkan air minum, air kemasan, dan sumur bor. Jadi yang biru itu air minum, yang merah air kemasan, yang kuning sumur bor. Ya. Nah terlihat bahwa apa itu air minum dia tinggi, ya kan? Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa kok lonjakan pencariannya di Google itu meningkat di situ? Saya nggak tahu apakah ada kondisi apa di sini. Dan ini negara-negara yang trending. Kemudian masih penasaran lagi, saya bandingkan dengan air minum dengan air kemasan saja kami seleksi. Nah ini yang terjadi. Jadi di sini mungkin sempat ada kekacauan air begitu ya. Saya tidak tahu. Tapi di sini mulai rada stabil. Jadi ini merupakan hal-hal yang menarik. Nah ini kalau ingin tahu daerah mana yang paling banyak mengalami kekeringan, mungkin Anda bisa pelajari dari Google Trend. Tidak usah nanya orang. Misalnya ini. Jadi di Nusa Tenggara itu list daerah yang paling sering menggoogle kekeringan dari Indonesia. Nusa Tenggara, Yogyakarta. Ya ini Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta. Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Ya Pak. Dan ini seterusnya. Nah, dari sisi Web of Science, ternyata ini adalah berbagai topik paper yang membahas tentang air kemasan. Di sini tidak pernah ini masih sedikit. Jadi kalau Anda mau meneliti, telitilah yang seperti ini, Pak, yang kotaknya masih kecil-kecil. Karena itu masih lorong. Ya. Nah, kemudian di Web of Science juga ini menarik. Citasi yang kata kuncinya botol water itu meningkat di tahun ini 1990-an. Terus dia tidak pernah turun lagi. Nah ini turun karena datanya belum masuk. Nah ini apa yang terjadi di sini? Jadi riset tentang air kemasan ini menurut saya masih banyak lubang. Yang pertama air kemasan itu big business, ya kan? Ini ada slide-nya, silakan dilihat. Di Indonesia ya orangnya banyak perlu air, kan? Air minum. Kemudian ini ada tabel yang lain, ini di Asia saya bandingkan. Nah ini tabel dari World Bank. Ya, jadi Indonesia itu kurang lebih ada di situ. People using at least basic drinking water service. Jadi Indonesia jadi bagian atas. Tapi anehnya Syria jadi satu di situ. Syria kan sedang perang. Tapi mungkin data Syria setelah perang belum masuk ke sini. Jadi masih ada di situ. Kita kurang lebih sama dengan Malaysia. Alhamdulillah kita di atas Afghanistan. Kemudian ini Ethiopia, ini Indonesia. Annual fresh water withdrawal. Jadi pemompaan ini menurut saya agak salah di WHO karena kita banyak memompa air tanah sebenarnya. Tapi kok kenapa datanya ada di dekat Ethiopia? Nah ini sekaligus untuk memberikan impresi. Kemudian ini adalah kualitas air yang ada di
Amerika. Mohon maaf, waktu hilang. Ya, oke. Jadi intinya apa? Ini juga ada penelitian kualitas air yang saya sampaikan. Ya, intinya adalah air tanah dengan air sungai itu sudah sangat mirip komposisinya. Jadi Anda hampir tidak bisa lagi menggunakan air tanah langsung diminum. Sudah tidak bisa lagi. Jadi artinya apa? Artinya kesimpulannya ada di sini. Jadi apakah possible to produce cheaper bottled water? Ini sangat bisa dilakukan sebenarnya dengan mengikuti teknik yang sekarang, terutama pada musim kemarau. Ya, pada saat suplai air minum di sumur pun turun. Ya kan? Kemudian apakah mungkin pemerintah mensubsidi operasi memproduksi ini? Ya, ini tinggal dikasih mereknya, jangan ditempel merek, yang bikin mahal kan mereknya. Ya. Apakah mungkin? Menurut saya mungkin. Kenapa? Menurut kami mungkin karena dana untuk menanggulangi kekeringan sampai hari ini itu berkisar antara 3 triliun sampai 5 triliun. Ya, jadi kalau sebagian dari dana itu digunakan untuk air minum dan selebihnya untuk pertanian, mungkin bisa untuk mengcover dengan teknik ini ya, air kemasan. Demikian, terima kasih. Presentasinya yang sangat menarik sekali. Pertanyaan? Kalau yang nanya ini waktu di bawah masih ada supermarket. Ini di Yeah, okay.